Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Innal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ayah ya kalau punya salah-salah kata ataupun perbuatan yang bikin kalian sakit hati. Kalian bisa perhatiin enggak? Ada yang baru dari gua. Jadi kemarin itu gua habis sakit. Sebelum lebaran itu gua sakit selama 3 hari 2 malam, meriang badannya habis bikin kue. Sekarang pun masih sakit. Suara masih kayak kodok. Jadi kalau kalian enggak dengar suara gue, mesti wajib kudu pakai headset ya, guys. Jangan lupa kalian harus subscribe my channel. Terus kasih like, dan share juga ke sosial media yang kalian punya ya, gengs. Terus bunyiin juga tanda lonceng di bawah ini ya, guys. Jadi di videoku kali ini, temanya adalah makeup lebaran yang bisa kalian pakai di hari kedua atau hari pertama. Tapi yang acaranya tuh kayak semi-semi ke... bukan pagi ya, kalau pagi kayak gini tuh kayaknya langsung wow gitu, gimana gitu ya kan. Jadi ini tuh bisa kalian pakai buat kalau acaranya malam, sore ke malam, atau ya sore ke malam sih lebih tepatnya, karena ini simpel banget, nggak perlu pakai sunscreen, nggak perlu pakai foundation, guys, only bedak, guys. Oke, first step, gue pakai Nivea pelembab untuk melembabkan kulit gue ini, karena kulit gue itu adalah kering kerontang macam gurun Sahara. Gue aplikasikan ke seluruh muka gue ya, geng, sampai rata dan sampai ada yang bolong-bolong, udah kayak puasa aja bolong kan. Terus next step adalah pakai primer dari Makeover. Dan di sini gue pakai di beberapa spot aja, karena pori-pori gue tuh hanya muncul di beberapa spot itu, gengs. Next step adalah concealer. Gue cuma pakai di bawah mata dan di samping bibir gue kanan kiri, dan ini hasilnya. Dan step selanjutnya adalah tweak it dari Makeover. Dan untuk eyeshadownya gue pakai eyeshadow glitter dari No Name. Jadi gue beli di temen gue dan gak ada namanya, dan menurut gue ini hasilnya luar biasa banget. Next stepnya adalah eyeliner dari Wardah, dan ini hasilnya. Gue skip bagian matanya. Dan untuk blushnya adalah gue pakai dari Emina. Gue aplikasikan di biasa pipi kanan kiri gue. Terus step selanjutnya adalah highlighter. Gue pakai dari NYX yang liquid highlighter. Gue tap di area tulang-tulang kehidupanku. Terus step terakhir adalah perpaduan dari lipstick matte dan gloss dari Wardah Cosmetic. Insyaallah cantik. Inilah dia hasilnya, geng. Semoga kalian suka ya. Tutorial ini bagus banget buat kalau dipakai lebaran, tapi temanya itu malam atau night party.